Siapkan 2 buah tomat, bawang putih dicincang, bawang merah juga, tomat diiris kecil, daging ayam dicincang, bahan semua sudah siap untuk dimasak. Satu bungkus mie spaghetti. Didihkan air, lalu masukkan mie spaghetti untuk direbus. Masak sampai lunak ya teman-teman. Setelah lunak, kita tiriskan dulu. Panaskan minyak, tumis bumbu-bumbu. Masukkan daging ayam. Sosis ayam, sosis cheese ayam, kasih sedikit air, kasih saus tomat untuk selera ya teman-teman. Tutup 5 menit agar semuanya matang. Dibuka untuk dikasih bumbu penyedap rasa, kasih gula, masukkan mie spaghetti yang sudah kita rebus tadi. Spaghetti siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman.